Dan sekarang kita melihat. Depan sini ada The Pet Bar and Grill, dan sekarang kita sudah ada di Jalan Legian ya. Ini restorannya full musik teman-teman, tapi nggak begitu rame sih. Dan di sebelah sini ada Viper, tapi sudah tutup ya jam segini. Ada spa namanya Claudia Spa. Jam berapa ya, saya lihat lagi ya teman-teman. Kayaknya sih jam 11-an. Dan sekarang kita melewati Hotel Akmani ya. Ini adalah Hotel Akmani. Jadi sekarang jam 23.12 teman-teman. Jadi jam 11 lebih 12 menit. Dan di depan ini sudah tutup semua ya, yang jual pernak-pernik. Terakhir saya update itu jam setengah 11-an ya, masih buka. Tapi ini jam 11 lebih sudah pada tutup. Dan ini di depan ada Legion Club. Ini ramai sekali teman-teman. Yang parkir pun juga banyak. Ini ada kakak penjaganya. Itu masih ada yang buka tuh teman-teman, jual pernak-perniknya itu ada dua yang buka, lainnya sudah pada tutup. Dan banyak juga pejalan kaki ya, ada wisatawan asing, wisatawan domestik. Ini ada Indomaret. Sebelah Indomaret ada Sike. Dan di depan ini ada Sun Island. Ya, Sun Island. Sebelahnya ada hotel juga, Alaya The Daun. Dan di sebelahnya lagi ada Fashion Hotel. Itu ada DJ-nya teman-teman di Fashion Hotel. Ini ada minimarket. Dan di depannya Fashion Hotel ini kan Fashion Hotel. Di depan sini ada hotel namanya Adidharma. Jadi tinggal masuk aja di sebelah sini ya. Tuh di Fashion Hotel ada lab. Lab DJ. Dan lalu lintas itu di depan agak macet ya teman-teman. Ini Nasi Bali, ini biasanya buka ya tapi sudah tutup jam segini. Tutupnya jam 10-an kayaknya nih teman-teman. Dan ini agak macet ya untuk mobil, tapi kalau untuk motor enggak sih, masih aman. Soalnya kan jalan ini enggak bisa buat apa mobil dua gitu loh teman-teman, jadi harus satu-satu gantian. Tadi itu kita melewati Joker Restoran ya. Ini ada hotel, boutique hotel. Jadi tinggal aja ke sini. Jadi di Jalan Legian itu banyak sekali hotel teman-teman ya. Hotel penginapan itu banyak sekali. Ini di depan ada yogurt.
Parung Mina ya. Di Parung Mina juga ramai, ada rap musiknya. Dan di sebelahnya Parung Mina ini ada store baju ya, tapi dia store baju. Iya, store bajunya tutup. Dan di depan sini ada yang ada hotel, teman-teman, ada hotel ya, namanya The One Hotel. Sebelahnya lagi ada The Deck Restaurant and Bar. Itu juga ramai sekali. Ada DJ-nya. Ada boleh juga berjalan kaki. Ini ada spa juga. Spanya masih buka ya. Ada tato studio tapi sudah tutup jam segini, teman-teman. Itu di depan ada hotel Restu Bali. Itu di depan ada ramai juga itu depan, teman-teman. Ada restoran, ada warung. Ini yang jual pernak-pernik itu juga buka semua. Dan ini everything 100 ini tutup ya. Ini masih lumayan macet untuk mobil. Nanti kita akan jalan sampai Lexi ya, teman-teman. Habis itu kita putar lagi. Tapi yang nyatetin sudah belok kok. Tadi ditawarin ojek sama bapaknya. Ini ada coffee pot. Coffee pot ini cukup terkenal juga ya. Sekarang kita melewati Alfa. Ada bule, halo. Di bulenya dada. Ini tato studionya sudah tutup ya. Ini ada rooftop bar and resto Indian Western, teman-teman, restorannya di situ. Dan di depan ini ada Wee Spot Bar ya. Dan sebelahnya lagi ada Kimia Farma, itu sudah tutup ya Kimia Farmanya. Ini ada spa juga, udah mau tutup. Kalau jam sini kebanyakan emang sudah mulai pada tutup, teman-teman ya, kecuali klub-klub malam gitu. Itu ada Agung Cottage di depan. Oke. Ada Sike juga sebelahnya. Itu tato studionya ada yang buka tuh. Di sebelahnya Sike. Dolar 15.025. Halo guys, aku lagi di Bali. Nah, ini lagi ini. Hey, Pak, hey. Ini ada Bali Bond. Ini ada yang jual pernak-pernik juga, udah mulai mau tutup ya.
Dan ini di depan ada masakan Padang, teman-teman. Ini ya, kalau lapar gitu bisa makan di sini. Dan itu di depan ada Burger King. Burger King itu buka 24 jam ya. Dan sekarang kita sudah mau sampai di Monumen Legian, teman-teman. Ini ada Sike lagi. Itu di depan ramai sekali ya. Ini ada Alfa, bukan teman-teman, sorry. Indomaret ya. Teman-teman kalau bawa motor bisa parkir di dalam sini ya. Ini bisa, ada tukang parkirnya. Kalau motor itu 5.000 biasanya, teman-teman. Sebentar, saya susah nyebrangnya. Bentar. Monumen Legian, teman-teman, sorry. Ini ya, Monumen Legian. Dan ini di dalam itu ramai sekali, teman-teman. Itu ya, di dalam banyak yang duduk-duduk di dalam sambil berfoto-foto juga. Dan di sebelah sana ada restoran. Ini di sebelah sini ada Guardian ya, udah tutup tapi. Ini ada Avera Restoran. Oke, habis ini kita lanjut jalan ke sana. Dan di sini lalu lintasnya lumayan macet ya, teman-teman, di mana? Ini ada mobil polisi, dia berhenti di sini. Ada bapak polisi juga. Kita jalan ke sini ya. Ini ada Avera. Di Avera pun juga ramai, teman-teman. Dan di depannya sini ada Grand Zero. Itu bapak polisinya berjaga-jaga ya, sambil memantau lalu lintas. Yuk kita jalan lagi. Dan itu kan ada jalan, teman-teman, itu adalah jalan Popis 2 ya. Jalan Popis 2 yang nanti kita bisa tembus ke jalan Pantai Kuto ataupun ke Pantai Kuto. Dan sekarang kita melewati Sky Garden. Ini adalah Sky Garden ya. Yeah.
bagian ataupun apalagi kalau di klub-klub malam itu ya, tinggal jalan sebentar. Bar, jadi kita tinggal masuk aja ke kiri. Dan sekarang kita melewati Bounty, teman-teman. Ini ya Bounty. Restoran, teman-teman.
restoran Grand Zero